Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Bagaimana kabar putra-putri yang salih-salihah? Tetap semangat, luar biasa. Alhamdulillah. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas berkenaan dengan menghiasi diri dengan berbaik sangka dan beramal saleh. Oleh karena itu, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Amal saleh. Apa itu amal saleh? Untuk mengetahui pengertian amal saleh, mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Asr ayat 1-3. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilussalihati wa tawassaw bilhaqqi wa tawassaw bissabr. Artinya, demi masa, sungguh manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran surah Al-Asr ayat 1-3. Dari firman Allah tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali empat hal. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mengerjakan amal soleh, yang ketiga nasihat menasihati dalam kebenaran, yang keempat adalah nasihat menasihati dalam kesabaran. Amal, amalus salihat dan amalus sayyi'ah. Amalus salihat adalah segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional Al-Quran serta As-Sunnah. Contohnya, jujur, membantu orang yang sedang kesusahan, tersenyum, sedekah, sholat, zikir, berkata baik, dan sebagainya. Amalus sayyi'ah, segala amal yang mendatangkan mudarat atau kejelekan baik bagi pelakunya maupun orang lain. Contohnya, berbohong, mencuri, dusta, memaki orang, merusak tanaman, dan sebagainya. Itulah berkenaan dengan amal. Semua amal manusia, baik itu sedikit ataupun banyak, baik itu betul baik dan baik itu salah, maka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman-Nya terdapat di surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Artinya, maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah biji sawi, dia akan melihat balasannya. Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8.
suatu amal soleh akan sah jika memenuhi tiga syarat sebagai berikut. Yang pertama, amal soleh dengan mengetahui ilmunya. Man amila amalan bi ghairi ilmin mardudatillah tuqbal anhu. Barang siapa yang beramal soleh tanpa mengetahui ilmunya, maka akan tertolak atau tidak ada gunanya. Yang kedua, amal saleh dikerjakan dengan niat yang ikhlas. Innamal a'malu bin niat. Segala amal tergantung dari niatnya, maka harus diniatkan dengan ikhlas karena Allah. Yang ketiga, amal saleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Macam-macam amal saleh ada tiga. Yang pertama adalah amal saleh terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Contoh puasa, zakat, membaca Al-Qur'an dan ibadah-ibadah lainnya. Yang kedua, amal saleh terhadap manusia, menjalankan hak dan kewajibannya terhadap sesama manusia. Contohnya bersikap ramah, bertutur kata yang santun dan menolong kaum duafa. Yang ketiga adalah amal saleh terhadap lingkungan alam, yaitu menjaga kelestarian alam, contohnya membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, mendaur ulang sampah, dan melakukan penghijauan. Kalau tadi kita sudah mengetahui arti amal saleh, sekarang kita mengetahui belajar berkenaan dengan amal jariah. Apa itu amal jariah? Yaitu perbuatan kebajikan yang dilakukan secara ikhlas dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan pahala bagi pelakunya meskipun sudah meninggal dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bih aw waladin salih yad'u lah. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Manfaat beramal soleh yaitu diberi ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman-Nya pada surah Al-Maidah ayat 9. Diberi tambahan petunjuk. Sesuai dengan firman Allah Quran surah Maryam ayat 76. Diberi kehidupan yang lebih layak. Sesuai dengan firman-Nya yaitu surah An-Nahl ayat 97. Dihapus dosa-dosanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surah Al-Ankabut ayat 7. Kemudian dijauhkan dari kerugian di dunia dan di akhirat. Sesuai dengan firman-Nya pada Quran surah Al-Asr ayat 1-3. Itulah manfaat beramal saleh. Sekarang kita bahas berkenaan dengan berbaik sangka. Berbaik sangka dikenal dengan kata husnudzon, adalah sikap mental dan cara pandang yang menyebabkan seseorang melihat segala sesuatu secara positif atau melihat dari sisi positif suatu hal. Lawan kata husnudzon adalah suudzon. Larangan berburuk sangka terhadap manusia terdapat pada Quran surah Al-Hujurat
ayat 12. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha menerima tobat dan Maha penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Sedangkan hadis larangan berburuk sangka yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadits, muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya perkataan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Macam-macam baik sangka ada tiga, yaitu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala apa yang terjadi pada manusia itu adalah yang akan diberikan Allah terbaik untuk makhluknya. Yang kedua, berbaik sangka kepada dirinya sendiri, rasa optimis terhadap dirinya akan meraih cita-cita, akan meraih apa yang dimaksudkan dengan penuh semangat. Yang ketiga, berbaik sangka kepada orang lain. Kita sebagai makhluk sosial harus berbaik sangka kepada orang lain, karena kita membutuhkan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat baik sangka: hidup tenang dan optimis, yakin ada hikmah di balik kegagalan, membentuk pribadi yang tangguh, menjadi teguh pendirian, menjadi kreatif, tidak mudah putus asa, persaudaraan lebih baik, terhindar penyesalan hubungan antar sesama, selalu senang dan bahagia. Itu adalah manfaat baik sangka. Oke, pada kesimpulan yang pertama adalah amal soleh, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional Al-Quran serta As-Sunnah. Amal soleh akan sah jika memenuhi tiga syarat. Amal saleh dibagi menjadi tiga. Amal jariyah, yaitu perbuatan kebajikan yang dilakukan secara ikhlas dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan pahala bagi pelakunya meskipun ia telah meninggal. Amal saleh dan amal baik serta baik sangka akan mendatangkan banyak manfaat bagi pelakunya dan orang lain. Berbaik sangka husnudzon, lawan katanya husnudzon adalah suudzon. Husnudzon adalah sikap mental dan cara pandang yang menyebabkan seseorang melihat sesuatu secara positif atau melihat dari sisi positif suatu hal. Dalil tentang berburuk sangka terdapat pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 12.
macam-macam baik sangka ada tiga. Baik sangka mempunyai banyak manfaat terhadap diri kita. Demikian video pembelajaran. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Kita selalu beramal saleh dan baik sangka terhadap kehidupan kita, sehingga Allah menata diri kita pada jalan yang diridhoinya, serta bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.